Jumat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita dengan kita bersama mengaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Suatu kesempatan yang berbahagia dan kita patut bersyukur memuji Tuhan ketika kita bisa berbakti dan beribadah kepadanya. Kita naikkan pujian dari KJ 4, Hai Mari Sembah. Sebagai manusia di hadapan Tuhan sesungguhnya penuh dengan kelemahan serta kesalahan, dan itulah yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan terkadang kita mendukakan hati Tuhan oleh karena perkataan, perbuatan maupun pikiran kita, sehingga patutlah kita berkaca dari firman Tuhan untuk kita sungguh-sungguh menyadari akan kelemahan kita sehingga kita dapat memohon belas kasihan Tuhan. Kita menerima berita anugerah dan menerima hukum kasih dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum kasih yang kita terima menjadi sarana bagi kita untuk bercermin dalam kehidupan kita, manakala sudahkah kita melakukan kasih itu dengan sungguh-sungguh dan tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kita menyadari ada banyak kekurangan di sana, kita mohon belas kasihan Tuhan dan kita ungkapkan penyesalan kita. Kidung pujian 126, Ku Berdosa dan Lemah. Salah.
anugerah dan rahmat Tuhan jauh terlebih besar dari segalanya dan jauh terlebih besar dari setiap kehidupan kita, sehingga dosa dan pelanggaran kita Tuhanlah yang mendamaikan kita dengan dirinya. Kita terima berita anugerah dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Surat 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Anugerah Tuhan menguatkan kita, memampukan kita dan melayakkan kita, sehingga kita beroleh belas kasihan Tuhan untuk hidup semakin lebih baik. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 46, besarkan nama Tuhan. Silakan duduk. Kita akan bersama menghayati, membaca serta merasakan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menghayati panggilan hidup kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami haturkan kepada-Mu, ya Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena kuasa-Mu, di tengah berbagai situasi yang kami hadapi, kami dapat hidup seturut dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya di dalam keadaan yang baik maupun yang buruk, karya-Mu, tangan-Mu terus menuntun hidup kami, sehingga kami terus Tuhan kuatkan dari hari ke sehari, waktu tiap waktu, dan saat ini kami Tuhan kuatkan melalui sabda-Mu yang akan bersama kami baca, kami dengarkan, dan kami hayati. Kiranya sabda-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, membawa terang, membawa kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kami semakin diteguhkan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 9 dan 10. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 9 dan 10. Yang demikian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah daging-Mu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja
atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 48. Mazmur 48 yang demikian. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus dan menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10 yang demikian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi,
karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab itu, aku lemah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus 6 ayat 1-13. Injil Markus 6 ayat 1-13 yang demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling, dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat, kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat menjatuhkan seseorang. Dan ketika seseorang itu jatuh, ia menjadi lemah. Ia menjadi tidak berdaya, serta hilang semangat. Yang pertama, barangkali ia diremehkan oleh orang lain.
Tuhan Yesus saja pernah diremehkan dan ditolak oleh orang-orang dari kampung halamannya sendiri. Mereka selalu punya alasan untuk meremehkan Tuhan Yesus ketika datang ke kampung halamannya. Tuhan Yesus hendak mengajar, mengadakan mujizat di sana, menyembuhkan. Mereka yang meremehkan Tuhan Yesus ini tidak akan dapat melihat kuasa dan mujizatnya, karena hati dan pikiran mereka sudah tertutup untuk hal itu. Mereka sudah menolak Tuhan Yesus dan karyanya, sehingga dalam suasana seperti itu, Tuhan Yesus hanya dapat berkarya bagi orang yang bersedia saja, yaitu menyembuhkan beberapa orang di sana. Kedua, hal yang membuat seseorang itu jatuh dan lemah barangkali adalah tekanan situasi besar yang berada di luar kendali manusia. Seringkali ada hal seperti ini, dan akan selalu ada hal-hal yang di luar kendali kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang paling jelas saat ini misalnya situasi pandemi. Atau barangkali ada situasi lain yang ikut menghimpit kehidupan ini. Hal ini seakan membuat orang tidak dapat bergerak, tidak berdaya, kehilangan semangat, dan menjadi lemah. Karena situasi membuatnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti sudah hilang jalan. Kemudian yang ketiga, barangkali ada rintangan dari dalam dirinya sendiri. Merasa rendah diri, perasaannya tidak yakin, tidak percaya diri, dan hal itu membuat dirinya menjadi lemah, menjadi jatuh. Biasanya situasi seperti ini yang ketiga tidak disadari, karena hal seperti ini memerlukan kesadaran untuk melawan sikap rendah diri seperti ini. Mungkin ada juga hal-hal lain yang membuat kita lemah, yang membuat manusia jatuh, tidak berdaya. Tapi apapun itu, saat ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan yang menguatkan kita. Tema kita adalah dikuatkan dalam kelemahan. Dan ada banyak alasan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan dan dasar iman bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Itu dulu yang kita pegang, bahwa kekuatan itu bukanlah kekuatan manusia. Kekuatan itu bukanlah kekuatan yang fana. Tetapi kekuatan itu adalah dari Tuhan. Suatu kuasa yang besar dari Yang Maha Kuasa. Kita hayati pertama, kita sejatinya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya di dalam hidup kita sendiri dan di dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Kita ini diutus untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam berkat, hidup menjadi berkat, dan hidup di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita melihat misalnya Daud. Daud diutus Tuhan Allah menjadi raja atas Israel untuk memimpin dan menggembalakan mereka. Pengutusan Tuhan Allah kepada Daud memampukannya agar dia bisa menghadapi berbagai situasi. Dari kejatuhan sampai kejayaan. Daud sudah banyak kali mengalami kesulitan yang luar biasa, yang sampai mengancam nyawanya, mengancam kehidupannya. Dari ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia harus melawan bangsa-bangsa lain yang berperang, melawan negaranya, dan masih banyak lagi. Tetapi di dalam situasi-situasi seperti itu, kita bisa selalu menemukan keteguhan iman Daud. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca, kita bisa membaca di dalam Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud. Itu menunjukkan keyakinannya yang begitu kuat di tengah berbagai macam situasi yang dihadapinya. Karena ia diutus oleh Tuhan dan dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan para murid Tuhan Yesus pun juga diutus oleh Tuhan tidak dengan tangan hampa. Mereka diutus pasti diperlengkapi dengan kuasa. Meskipun mereka diutus dengan kesederhanaan, jangan membawa bekal, perlengkapan, dan lain sebagainya. Mereka harus sederhana. Tapi dari Tuhan, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa itulah yang memberi kekuatan bagi mereka untuk menjalani tugas perutusan itu.
Dan yang lebih luar biasa lagi, kekuatan itu bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi orang-orang yang mereka datangi dan mereka layani. Orang-orang yang mau menerima pelayanan mereka, mereka juga mendapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga mereka punya kuasa, para murid ini punya kuasa untuk menyingkirkan kuasa roh jahat, punya kuasa memberitakan pertobatan, punya kuasa mengusir setan, punya kuasa menyembuhkan orang-orang, punya kuasa untuk berbuat mujizat dan lain sebagainya. Dan kita pun demikian juga. Kita percaya Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini. Tuhan memanggil dan mengutus kita menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Kristus, menyatakan kehendak-Nya, dan Tuhan memperlengkapi kita, memampukan kita dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Ini adalah iman yang harus kita teguhkan senantiasa. Yang kedua, kita melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi karya Tuhan itu harus disadari, harus dilihat, harus diingat, harus direfleksikan oleh orang-orang percaya. Dan kita bersyukur untuk setiap karya Tuhan. Dan di dalam syukur itu, kita dapat mengatakan, puji Tuhan, saya diberkati, kami diberkati. Rasul Paulus telah melihat hal-hal luar biasa di dalam kehidupannya. Ia telah merasakan pengalaman iman yang hebat dan luar biasa. Barangkali tidak ada seorang pun yang mengalami seperti Rasul Paulus. Tentu Rasul Paulus bersyukur untuk hal itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa ya, karena pengalaman iman yang luar biasa itu sebetulnya ia layak untuk bermegah. Tapi ia menegaskan bahwa ia tidak bermegah, bahwa ia akan bermegah tetapi bukan atas kehebatan atau kedahsyatan yang ia alami. Justru Rasul Paulus menyatakan sebaliknya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia akan bermegah justru di dalam kelemahan-kelemahannya. Ia diingatkan supaya tidak bermegah di dalam kebesaran, kehebatan, kekuatan, atau kesaksiannya, tetapi ia justru bermegah di dalam kelemahan-kelemahannya. Ia menyadari, Rasul Paulus menyadari justru ia sebagai manusia biasa banyak kelemahan. Dan pengalaman hebat yang dialaminya itu semata karena berkat dan kuasa Tuhan. Bermegah dalam kelemahan berarti menyadari bahwa diri kita lemah. Tetapi kita tidak sendirian. Ini adalah paradoks. Mengapa kok dalam kelemahan malah bermegah? Apa megahnya kelemahan gitu? Megahnya ialah bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, disitulah kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa Kristus berkarya dengan sempurna. Terjadi dengan sempurna. Kuasa Kristus turun atas kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Sehingga disitulah kita menghayati ada kekuatan di dalam Kristus meskipun kita mengalami kelemahan-kelemahan kita. Rasul Paulus pun juga terbuka pada kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ia percaya karena naungan kuasa Kristus itu ia menjadi kuat. Dan inilah keyakinan kita dan seterusnya bahwa di dalam situasi kita yang lemah karena apapun, kita bisa mencari banyak alasan mengapa kita lemah, tapi lebih daripada itu, kita mencari alasan di dalam iman mengapa kita kuat. Ketika kita mengalami kelemahan menjadi tidak berdaya, kita membuka diri kita dan kita pasti terbuka karena Allah Tuhan kuasa Kristus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, kita bisa kuat mengatasi kelemahan kita karena kita menerima kuasa dan penyertaan Tuhan. Di dalam kelemahan kita, kita dikuatkan. Tuhan berkarya di dalam kelemahan kita. Jika kita lemah, Tuhan berkarya dengan kuasa-Nya sehingga kita menjadi kuat. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Thank you.
saat teduh cukup. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita naikkan nyanyian syukur Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan yang penuh kasih, kami menaikkan syukur oleh karena kehidupan yang Engkau beri, oleh karena kekuatan yang Engkau beri, sehingga kami telah Tuhan mampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan tegar dan teguh di dalam iman. Dan kami dapat mengatasi berbagai kesulitan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus meminta berkat-Mu Tuhan, memohon berkat-Mu bagi kami dan bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, yang saat ini masih berjuang di tengah-tengah berbagai kesulitan yang menimpa. Karena keterbatasan kami, karena keterbatasan mereka, kami menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi kami mau percaya, karena kuasa dan tuntunan Tuhan, kami akan beroleh kekuatan. Saudara-saudara kami akan beroleh kekuatan. Sehingga di dalam kelemahan itu, kami boleh bermegah di dalam iman. Karena kami percaya, kuasa naungan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Mampukan kami sehingga kami menjadi kuat. Kami mohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang ada, terkhusus di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami mohon berkat Tuhan, hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dari tingkat daerah yang dekat dengan masyarakat sampai di tingkat pusat. Tuhan berkati mereka semua di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan, kiranya dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana, agar di dalam masyarakat kami boleh ada keamanan, kenyamanan, boleh ada perkembangan dan kemajuan meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan kami mohon berkat Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu, agar situasi yang sulit ini dapat segera sirna, dan kami dapat semakin fokus di dalam kehidupan kami untuk saling membangun satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain.
Kami mohon berkat Tuhan terkhusus bagi para tenaga kesehatan sebagai garis depan di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawab para tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan berkati dengan kemampuan kesehatan, dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat merawat masyarakat dengan baik, sehingga boleh terjadi banyak kesembuhan di semua tempat. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja, lembaga sekolah, yayasan Kristen yang telah Engkau panggil untuk melakukan tugas pengutusan Tuhan di dalam berbagai bidang yang mereka lakukan. Tuhan berkati agar dapat menjadi berkat, terkhusus di tengah situasi yang sulit saat ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi gereja Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Kami mohon berkat Tuhan, hikmat Tuhan bagi para pelayan Tuhan, majelis gereja, badan pembantu majelis, tenaga kantor, koster, dan kami semua sebagai jemaat Tuhan, di dalam kami menjaga diri kami, menjaga sesama kami, sehingga kami boleh merasakan keamanan bersama, kenyamanan di tengah situasi yang sulit ini, tapi kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan kami mohon berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang harus mengalami kedukaan karena berpisah dengan yang dikasihi. Engkau telah memanggil saudara kami, Bapak Frederick Suparjo. Kiranya Engkau Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan, para anak-anak dan cucu-cucu Tuhan berkati di dalam menjalani kehidupan tanpa yang dikasihi. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Ibu Trimurti Yustiningsih, kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga, putra-putri dan cucu yang harus berpisah dengan yang dikasihi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan serta kekuatan. Kiranya bagi saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa, sehingga dapat melewati setiap prosesi yang ada dan dapat terus melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan kesehatan, yang sedang menderita sakit. Kami berdoa bagi anak Yonatan, cucu dari Ibu Suyatmi. Kami berdoa bagi saudari Emma Kristiana. Kami berdoa bagi Bapak Lukas Santoso, bagi Bapak Riza Avianto, bagi Bapak Ruswandi, bagi Ibu Nuryati Ruswandi, untuk Bapak Hanggoto Prabowo, dan juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya, masih merasakan sakit penyakit di badannya, dan juga kami yang saat ini sedang berbakti kepada Engkau. Kami mohon berkat hikmat Tuhan, kekuatan serta kesembuhan di dalam kami, menjalani setiap proses pemulihan, agar kami boleh merasakan kesembuhan, saudara-saudara kami boleh merasakan kesembuhan, dan juga bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, dan juga bagi kami yang harus menjalani karantina, baik itu karantina mandiri maupun di tempat lain. Tuhan berkati Ibu Aswidiastuti, keluarga Bapak Eko Wibowo, keluarga Ibu Ardin Maharani, Bapak Rasmujito, Bapak David Wicaksono, Bapak Yohanes Adi, Ibu Sri Endah Budiningsih dan suami, Bapak Pendeta Yohanes Wibowo, keluarga Bapak Jose Antonio, Ibu Kristiana, keluarga Bapak Dimas Januar dan Ibu Magdalena, Ibu Ari Wahyu Kusantoro, Bapak Paulus Ardianto, keluarga Bapak Babang Sengkan, Bapak Carin, Bapak Indra Rian, dan saudara-saudara kami yang masih harus bergumul dengan COVID-19 dan di dalam situasi yang khusus harus mengkarantina diri. Kami mohon berkat Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, pemulihan serta kesembuhan, agar saudara-saudara kami yang masih mengkarantina diri boleh terus merasakan semangat di dalam kehidupannya, boleh terus merasakan pengharapan dan syukur dalam kehidupannya, sehingga dapat dipulihkan, dapat mengalami kesembuhan, dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah mulai pulih dari berbagai sakit penyakitnya, Tuhan terus berikan berkat-Mu, Tuhan terus berikan rahmat-Mu, sehingga dapat benar-benar pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Kami mohon berkat Tuhan juga bagi Bapak Ibu Adiyoswo
Ibu Tri Murni Nengseh, Bapak Isai Suharto, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Suyanto, Ibu Sri Jati Suhatmadi, Ibu Surastri, Ibu Sri Widayati, Bapak Suyanto Darmojo, Ibu Kasmini Orangto dari Ibu Samini, dan Bapak Ibu Adioso, semuanya Tuhan berkati. Agar di dalam kehidupannya waktu tiap waktu terus merasakan karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya, merasakan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami serahkan setiap pergumulan kami ya Tuhan, anak-anak kami yang dalam masa tumbuh kembang Tuhan berkati, anak-anak kami yang bersekolah menuntut ilmu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi Tuhan berkati. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami, bagi anak-anak kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keseharian kami. Kami sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai rekan kerja, Tuhan berkati kami semua di dalam setiap bidang yang kami kerjakan, bidang yang kami lakukan. Kami percaya ada berkat Tuhan di situ, sehingga kami boleh terus Tuhan kuatkan mengatasi berbagai situasi. Meskipun kami mengalami kesulitan dan kelemahan, tapi kami tidak takut, melainkan kami percaya kami beroleh kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala seru dan doa ini dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur kita dengan mempersembahkan, dan sebelumnya kita akan mendengarkan dasar persembahan yang diambilkan dari Kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Marilah saat ini kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari pelengkap kidung jemaat 150 bait 1, 4, dan 5. Ya Tuhan, hanya inilah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Menaikkan puji dan syukur kami ya Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami.
Kami senantiasa Tuhan berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga saat pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberikan kami berkat yang baru. Dan sepanjang hari, Tuhan senantiasa menuntun dari pagi, siang, hingga malam. Bapa, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk terus mengucap syukur Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami, kami telah mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih Tuhan untuk pelayanan kami di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu, majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, serta untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang telah mempersembahkan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupannya hari lepas hari, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Terlebih Tuhan pada saat ini, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing maupun di tempat lain Tuhan, saat ini kami menyatukan hati dan beribadah kepada Tuhan, baik kami dalam kondisi sehat maupun saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Engkau tetap memampukan kami untuk tetap mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, manakala di dalam kami mempersembahkan terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk tetap mengucap syukur, dan Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita perbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri untuk menerima berkat. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
silakan duduk, kita akan mendengarkan warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ibadah diakhiri, perkenankan kami membacakan pokok-pokok warta gereja yang memerlukan penekanan. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada warga gereja lain yang telah mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube GKJ WKM. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor gereja Wisma Kasih Mangunharjo di nomor telepon 024-673-0349. Adapun warta gereja yang perlu kami sampaikan, antara lain yang pertama, sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, guna pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka Majelis GKJ WKM memutuskan bahwa seluruh kegiatan gereja, baik ibadah minggu maupun kegiatan lainnya secara offline atau tatap muka, untuk sementara ditiadakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah. Jemaat dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKJ WKM setiap hari Minggu pukul 6.30 dan 17.00 WIB. Untuk persembahan, jemaat dapat memberikan dengan cara yang pertama diserahkan melalui majelis blok atau kantor gereja. Kemudian bagi para jemaat yang ingin persembahannya diambil, dapat menghubungi pegawai kantor gereja. Atau bisa juga ditransfer ke rekening Bank Mandiri GKJ WKM atas nama Silvia Ratna Indrawati. Kemudian konfirmasi kepada Saudara Dani WA 0822-7777-9644. Atau dengan menggunakan e-money yang sudah disediakan barcode-nya saat ibadah berlangsung atau bisa dilihat di warta gereja. Yang kedua, pencalonan majelis gereja. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan lereh atau purna bakti, maka diadakan pencalonan majelis gereja periode 2021 sampai 2024. Majelis yang akan lereh atau purna bakti, yang pertama Penatua Darno 2 periode, yang kedua Diaken Samekto Hadi 1 periode. Berdasarkan formulir pencalonan majelis GKJ WKM dari warga jemaat yang telah masuk ke majelis gereja, maka majelis menindaklanjuti dengan mengirim surat kesanggupan kepada para calon yang diantar langsung oleh majelis blok masing-masing untuk dipergumulkan atas pencalonannya. Memperhatikan surat balasan dari para calon yang bersedia, maka berdasarkan rapat pleno majelis gereja tanggal 22 Juni 2021, telah ditetapkan para calon sementara majelis GKJ WKM masa bakti 2021 sampai 2024, yaitu yang pertama Bapak Agus Kirmadi Blok A, kedua Bapak Rasmujito Blok A, ketiga Ibu Neti PE Blok C, keempat Bapak Silas Suyanto Blok C, yang kelima Bapak Paulus Adrianto BW Blok F. Majelis lereh atau purna bakti yang baru satu periode dan bersedia dicalonkan kembali, yang pertama Penatua Nurtri Astuti satu periode, yang kedua Diaken Raditya Gani satu periode. Sebelum para calon dinyatakan sebagai calon tetap, maka kepada warga jemaat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Manakala dari calon-calon tersebut dipandang tidak layak memangku jabatan sebagai majelis gereja.
Surat keberatan dapat disampaikan kepada majelis gereja dengan disertai nama terang dan tanda tangan. Dan selanjutnya akan dibahas atau dipertimbangkan dalam sidang pleno majelis GKJ WKM. Demikian untuk menjadi perhatian segenap warga jemaat. Warta yang ketiga, emeritasi pendeta GKJ WKM. Emeritasi pendeta GKJ WKM atas diri pendeta Yohanes Wibowo MSI Teol rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 di GKJ WKM. Guna mendukung kegiatan tersebut, panitia telah menyusun kebutuhan anggaran sebesar Rp169.500.000. Rencana kegiatan pengambilan dana akan diambilkan dari yang pertama, kartu persembahan. Kedua, dari subsidi gereja. Ketiga, dari masing-masing blok gereja. Keempat, dari komisi gereja. Kelima, dari donatur gereja. Dan yang keenam, dari sponsorship luar gereja. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan dari segenap warga jemaat agar proses emeritasi tersebut dalam dapat berjalan dengan baik dan lancar. Warta yang keempat, berita duka. Telah dipanggil Tuhan, satu, Bapak Frederick Suparjo, Blok A, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, dan telah dimakamkan pada hari tersebut di pemakaman Dadapan, Semarang. Yang kedua, Ibu Trimurti Yustiningsih, Blok C, pada hari Selasa, 29 Juli 2021, dan telah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, di Mount Carmel Memorial Park, Ungaran. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelima, berita sakit. Satu, anak Jonathan, cucu dari Ibu Suyatmi, Blok E. Kedua, saudari Emma Kristiana, Blok A. Ketiga, Bapak Lukas Santoso, Blok C. Keempat, Bapak Riksa AP, Blok C. Kelima, Bapak Ruswandi, Blok E. Keenam, Ibu Nuriati Ruswandi, Blok E. Ketujuh, Bapak Hanggodo Prabowo, Blok E. Kemudian untuk warga jemaat yang saat ini sedang isolasi mandiri. Yang pertama, Ibu Aswidiastuti, Blok A. Kedua, keluarga Bapak Eko Wibowo, Blok A. Ketiga, keluarga Ibu Ardin Maharani, Blok A. Keempat, Bapak Rasmujito, Blok A. Kelima, Bapak David Wicaksono, Blok A. Keenam, Bapak Yohanes Adi, Blok A. Ketujuh, Ibu Sri Endah Budiningsih dan suami, Blok B. Berikutnya, Pendeta Yohanes Wibowo MSI Teol, Blok D. Keluarga Bapak Jose Antonio, Blok D. Ibu Kristiana Tri N. Joko, Blok D. Keluarga Bapak Dimas Yanuar, Blok D. Ibu Salonika Magdalena Dimas, Blok D. Ibu Ari Wahyu Kushantoro, Blok F. Bapak Paulus Adrianto, Blok F. Keluarga Bapak Bambang Sengkan, Blok B. Bapak Karin, Blok B. Bapak Indra Rian, Blok E. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca di warta gereja yang sudah disediakan di grup WA Blok. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan. Jemaat kekasih Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita saat ini. Kita naikkan pujian dari NKB 166 bait 2 dan 3. Meski berat tanggungan.